untuk balas dendam ke rumah si jagoan. Wih, dia nggak tahu namanya si Ucok. Waduh, bawa pak. Wah, bawa pisau lagi anjay. Gimana nih ya, Kongon? Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Oke semuanya, ketemu lagi bersama gua Riku dan di sini Yogyan Anjay semuanya. Oke, dan pada hari ini kita bakal main lagi Geta Tigi. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita lanjutin sesuai kata gua kemarin. Kan kemarin itu udah dilanjutin JOM Elite 2 episode kemarin berturut-turut oleh Ricky Rahman. Dan sekarang giliran gua nih, lanjutin misinya gua gitu ya kan. Tulang Ucok patah part 2 nih. Jadi gua juga penasaran gitu bagaimana kelanjutannya ya kan. Oke, langsung saja kita lanjutkan ya boy. Oke, di sini kita bakal tulang Ucok patah part 2. Waduh, ini bagaimana nih ya boy. Oke, kita coba ya. Kelanjutan part satunya, Dekto Ranger. Mantap nih. Cok, tadi lu hebat banget bisa ngalahin preman. Wow. Itu sudah biasa. Lagian lu gak capek habis jalan-jalan. Waduh, udah biasa katanya kan. Ya iyalah, weh. Ya capek gitu kan. Ya udah, aku mau tidur dulu, capek habis lawan preman. Waduh, oke Cok. Waduh, capek banget katanya dia kan. Kemarin itu kan oke, ini ke rumah Ucok ya dari Surya. Kemarin itu kan dia habis ngelawan preman di depan situ ya kan. Capek gitu kan ngelawan, dan premannya udah kalah semuanya di basmi gitu kan. Berani-berani menyerang kampung Ucok gitu kan. Waduh, mantap sekali ya boy. Oke, kita langsung saja masuk sini. Oke, jangan-jangan di rumahnya ada preman. Enggak ada ya. Ke kamar, Cok. Oke, kita bakal ke kamar. Di dapur nih enggak mau mandi nih Ucok dulu nih. Katanya capek gitu kan, enak mandi dulu baru tidur ya. Oke, kita langsung saja nih, udah di kamar Ucok ya kan. Ucok pun tertidur. Oke, ngorok nih Ucok nih tidurnya kan. Oke, apa yang terjadi lagi? Wah, si jagoan itu sudah tidur tuh. Widih, Ucok dibilang jagoan dong. Waktu tepat untuk balas dendam ke rumah si jagoan. Wih, dia nggak tahu namanya si Ucok. Waduh, bawa pak. Wah, bawa pisau lagi anjay. Gimana nih ya, Kongon? Waduh, bagaimana nih? Waduh, semoga temennya nih nolong nih ya. Si temannya si Ucok tadi semoga menolong ya. Waduh, ini bahaya nih. Aduh, keberadaan Ucok nih bahaya nih. Suara apaan tuh? Kayak ada maling. Oh, Ucok terbangun, yes. Waduh, itu Ucok terbangun. Yes, akhirnya Ucok bangun ya. Jadi Ucok gak jadi dibunuh sini ya. Oke, kita lawan di sini boy. Kita lawan sini. Siapa lu? Nyolong-nyolong kayak preman aja. Memang aku preman. Tolong. Hah? Preman? Ah, kagak, gua hanya kaget kan kemarin preman sudah gua habisin. Apa lu takut, heh? Waduh, kan udah dihabisin kan Cucok kan? Itu anak buah gua, anjir. Jadi sini aku bosnya. Oh, jadi kamu bosnya. Pasti kamu ingin balas dendam ya? Iya, akan kuhabisi lu. Oke, bakal dihabisin katanya si Ucok boy. Mana bisa gitu kan. Habisin si Ucok ya. Kita yang bakal ngabisin si Ucok dong. Oke, sini kita bakal ngabisin si Ucok ya. Kita bakal ngabisin si Ucok. Waduh, gua padahal gak tega nih ngabisin si Ucok ya. Padahal kita yang harus ngabisin premannya ini ya. Tapi kita yang menjadi premannya di sini biar abdol nih kita sesuai mengikuti sesuai arahan dari pembikin DOM-nya gitu ya kan. Jadi udah kita terpaksa nih, gak mati-mati si Ucok nih. Oke, kita biarin bangun dulu dia dah. Oke, nih. Waduh, darahnya banyak banget. Waduh, kena. Oh my god. Oke, kita lari dulu tuh, jangan mentok sama pintu ya, karena itu nanti berbahaya kalau kita mentok pintu. Oke, jadi kita habisi di sini saja. Kalau kita mentok pintu nanti keluar kalau ngebug gitu kan, berbahaya ya. Oke, itu darahnya masih banyak, ini seperempat lagi ya. Oke, kita bakal keliling. Wah, mati Ucok. Mati Ucok. Oke, sini mati Ucok. Mau dikit lagi darahnya ya. Oke, kita akan berusaha sekuat mungkin ya. Waduh, nanti si Ucok kan, woy.
Waduh, jangan-jangan sampai ujungnya ngebales kita ya, karena dana kita ini sedikit doang nih, boy. Oke, kita bakal terus bos preman, kita dukung bos preman. Oke, akhirnya. Aduh, ampun. Waduh, bos preman ternyata hebat sekali, boy. Gitu aja lemah, makanya jangan jadi jagoan. Hahaha, jangan mimpi kau, Cok. Tahu dia namanya ya, Ucok ya. Suatu saat akan aku balas kau, kata si Ucok. Wah, aduh. Lebih baik aku pulang, dasar tukang habisin waktu kau. Oke. Tolong. Wah, Ucok yang minta tolong nih ya, kenapa nih? Wah, oh iya, dia di sini. Kok ada suara minta tolong ya? Di mana ya? Ini baru kedengaran nih si Pak Ijo. Aduh, temen lu tuh, jangan-jangan di rumah Ucok. Betul sekali, ini Ucok sedang sekarat, boy. Aku samperin lah. Oke, langsung samperin Pak Ijo, langsung gasken. Samperin si Ucok. Oke, kita bakal samperin si Ucok ya gitu ya kan. Oke, kita bakal samperin Ucok. Aduh, jangan lama terlalu bahaya. Ucok. Woi, Ucok. Jangan-jangan itu Pak Ijo. Betul sekali, itu teman lu, Cok. Tinggal panggil lagi, Cok. Masuk Pak Ijo. Oke, masuk Pak Ijo. Kok jadi masuk Pak Ijo ya? Oke, jadi kita masuk ke rumah Ucok. Langsung saja kita tolong bawa ambulan ya kan. Langsung kita telepon ambulan. Oke, kita bakal nolong nih. Kenapa kamu, Cok? Waduh, dia nggak tahu soalnya ya. Padahal sini ada bos preman yang menghabisi. Habis diajar sama bos preman. Waduh, bos preman? Oke, heran ya Pak Ijo, heran. Iya, bos preman. Bos dari preman yang gua hajar itu, yang kemarin. Oh, Cok, lu bawa ke rumah sakit ya. Tanganmu berdarah itu. Iya, makasih ya. Oke, terima kasih ya dia kepada si Pak Ijo ya. Eh, Jo, iya, tadi dia salah bilang gak? Iya, ini gua telepon RS dulu ya. Oke, kita bakal telepon, yuk cepet. Iya, ayo cepat. Oke, kita harus bergegas di sini ya, boy. Kita keluar dari sinyal nih kan. Oke, jadi kita bakal keluar di sini. Mana nih sinyalnya nih, mana nih? Waduh, gak ada sinyal, gimana ini? Kita perlu telepon, boy. Halo, ada apa? Kata dokternya nih ya kan. Oke, Pak, cepetan kesini Pak. Teman saya habis diajar sama habis-habisan dong. Sampai berdarah. Ah, berdarah. Oke, akan saya langsung kesana. Oke, siap. Akhirnya ambulan datang. Mana nih ambulannya? Oke, ambulannya sudah datang nih, boy. Ayo cepet, Pak. Oke. Oke, kita harus cepat menolong si Ucok sini ya, agar dia tidak mati di sini. Oke, di sini dia. Oke, Pak, dia di dalam, Pak. Apakah benar ini Pak Ijo? Oke, benar dong, ini Pak Ijo, kan bajunya ijo nih. Iya, teman saya di rumah habis dihajar sampai berdarah. Ngeri. Sekarang Pak Ijo tunjukkan rumahnya. Oke, kita langsung saja menuju rumahnya. Jangan sampai si Ucok. Oke, Papa ikut saya, Pak. Oke, kita langsung saja lari ke sini ke rumah Ucok. Oke, kita antar nih. Loh, kok hilang di mana ya? Loh. Kok hilang si Ucok, anjay? Apakah diculik ini? Oh my god, di mana ini ya Ucok? Cok, lu bisa sampai sini? Kok sampai di kamar sih Ucok ya? Ini kan yang sakit tanganku, Bahlul. Iya juga ya. Jadi bisa jalan. Wah, ini darahnya banyak sekali. Perlu pertolongan ini. Oke, kita bakal tolong dia ya. Oke, sebaiknya Pak Ijo keluar dulu. Masalahnya ini mau diperiksa. Oke, dok. Waduh, ini gua curiga nih ya. Dokternya ini apakah benar dokter atau suruhan dari preman ini ya? Soalnya nggak boleh dilihat sama si Pak Ijo nih. Oke, ini gua kok jadi penasaran kayak gini ya. Oke, mending kita keluar aja dulu ya. Keluar dulu. Oke. Keluar rumah nih sini ya. Oke, di mana nih? Kita harus kemana nih? Oke, kita bakal ke kursi nongkrong kita kembali. Oke. Duh, gimana ya? Ucok tangannya banyak darah. Moga-moga tidak ada apa-apa sama si Ucok. Oke, betul ya. Semoga bersambung. Waduh. Bersambung lagi ya. Terima kasih ya sudah mendownload DOM ini. Waduh, ini penasaran nih, masih belum terjadi ya. Maaf jika buatnya part. Oke, gak apa-apa, bagus lagi ya. Jadi, karena buatnya susah dan lama. Oke, thank you sekali ya. Ini kita beri applause dulu ya bagi pembuat videonya ini. Hargai pot 5. Oke, pot 5 ya. Jangan lupa ya, bagi kalian yang juga mau download. Misi sesuai respect bonus. Oke, kita bakal lanjutin lagi DOM-nya besok ya, cowboy. Oke, langsung saja. Gua akhirin video ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Rihudan.